Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Cakra Panorama. Kali ini tim Cakra Panorama berada di Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Desa Terung, Kecamatan Krian. Jadi Sobat Cakra Panorama, bisa kita ketahui ya, Sidoarjo adalah kabupaten, salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki di setiap kecamatannya memiliki sebuah potensi sejarah, potensi wisata sejarah yang ada. Salah satunya ada di kabupaten, di Kecamatan Krian, dan tidak jauh dari lokasi sini, di tepatnya di Kecamatan Wonoayu, ada yang namanya Candi Dermo. Nah, ini lokasinya tidak jauh dari lokasi tersebut. Dan di sini lebih uniknya lagi, Sobat Cakra Panorama, ini diperkirakan ya, atau Candi Terung ini diperkirakan pada dinasti Yuan atau pada era Majapahit akhir ya. Dan di sini dulu dipimpin oleh Adipati Terung atau Adipati Husen ya, dan sudah memasuki era agama Islam pada waktu itu. Tetap nanti ikuti Sobat Cakra Panorama, nanti ada apa di lokasi tersebut ya, karena kita melihat ini dieksavasi pada tahun kurang lebih tahun 2015 ya, Sobat Cakra Panorama, dan itu menampakkan 50% dari ekskavasi tersebut. Dan sampai saat ini kita akan melihat kondisinya nanti seperti apa ya, karena dari awal kita masuk ya bersama YouTuber lain yaitu Kuno Brono tadi ya, itu kita masuk mengiranya itu seperti kolam lele. Nah, kita sebelumnya melihat dulu ya, dulu berbentuk L ya, berbentuk L. Jadi saya kaget tadi masuk, kok kondisinya seperti ini, seperti kolam lele. Nah, nanti seperti apa. Tapi sebelum ke lokasi tersebut, kita akan memasuki, di sini ada museum yang didirikan inisiatif oleh warga ya. Jadi warga berinisiatif yang peduli dengan sejarah yang ada, mengumpulkan sebuah kreweng, tembikar, bata kuno, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk kepedulian warga terhadap benda sejarah ya, Sobat Cakra Panorama. Karena kita melihat ini masih difungsikan ya, walaupun bentuknya seperti karangan seperti ini ya, pekarangan rumah ya. Jadi ini masih dimanfaatkan atau difungsikan sebagai tempat untuk menambah wawasan sejarah. Oke, tetap kita masuk. Nah, ini Sobat Cakra Panorama, bisa kita lihat di sini. Coba shot sini, Kak. Nah, di sini ada beberapa peninggalan dari sejarah Majapahit ya. Di sini ada pecahan keramik dari Cina ditemukan di lokasi sini. Nah, seperti ini. Ini kemungkinan ya dari dinasti Yuan, dari Sobat Cakra Panorama. Dan di sini juga lebih unik, ada semacam gigi atau tulang ya. Nah, ini mungkin pada waktu itu ya, atau tulang hewan ya, pada waktu zaman kerajaan Majapahit. Ini diperkirakan mungkin abad ke-14 ya, di situs ini. Dan di sini juga banyak ada pecahan tembikar seperti ini. Dan sangat tipis sekali ya, Sobat Cakra Panorama, bisa kita lihat di sini. Nah, ini kan tipis sekali tembikarnya. Jadi ini ada fragmen keramik, ada fragmen keramik Tiongkok atau dari guci atau piring. Jadi serpian-serpian berada di tempat ini. Dan juga terakota, tembikar, gerabah, dan lain sebagainya berada di tempat ini. Nah, coba kita geser lagi ke sini. Nah, ini bisa kita lihat, Sobat Cakra Panorama, ini ada giling ya, giling pada waktu itu. Giling, nah, ini giling pada waktu zaman itu ya, jadi modelnya seperti lumpang juga ya. Jadi terbuat dari batu andesit, Sobat Cakra Panorama, bisa kita lihat di sini. Jadi sangat luar biasa sekali peninggalan leluhur kita ya, meninggalkan jejak peradaban, kecanggihan yang diwariskan sampai saat ini. Kita jalan lagi. Dan di sini ada beberapa umpak ya, atau umpak tanah liat. Ada umpak tanah liat seperti itu. Dan ini juga berbentuk umpak, atau ini seperti
apa lumpang juga ya, seperti lumpang. Nah, batu lumpang ditemukan di lokasi penggalian atau pada waktu itu penggalian di Candi Terung ya. Nah, seperti ini juga. Ini umpak dan ada lumpang. Kita geser lagi, Sobat Cakra Panorama. Nah, Sobat Cakra Panorama, kalian pasti penasaran bentuknya seperti apa Candi Terung. Nah, saya juga penasaran karena baru pertama kali ini kesini. Karena melihat kondisinya, candi tersebut sudah tertutup kolam ya, menjadi kolam lele ya saat ini ya. Jadi teman-teman tidak bisa melihat. Nanti saya lampirkan ya, saya akan mencoba ngambil foto ya, foto yang masih dalam tahap pas waktu nggak ada airnya atau tahap ekskavasi. Nanti saya akan lampirkan sebuah fotonya ya, Sobat Cakra Panorama, biar agar teman-teman atau Sobat Cakra Panorama mengetahui kondisi tersebut. Nah, di sini coba shot Kang. Nah, ini ada semacam apa ya ini? Batu pipisan. Nah, batu pipisan ini difungsikan untuk apa ya dulu? Batu pipisan. Nah, seperti ini. Batu pipisan, ada juga boto kuno. Nah, seperti ini. Dan lebih uniknya lagi ya, jarang saya ketahui ya, maksudnya dari beberapa penelusuran kami atau penelusuran kami, umpak itu biasanya terbuat dari andesit. Nah, seperti ini. Tapi ini lebih unik lagi, ini terbuat dari tanah liat umpaknya, Sobat Cakra Panorama, sangat unik kan. Nah, ini dari tanah liat ini, bukan andesit. Biasanya rata-rata umpak itu yang biasanya itu dari andesit, tapi ini dari tanah liat. Nah, seperti ini. Kita geser lagi ke sini. Nah, ini Sobat Cakra Panorama, bisa kita lihat di sini ada Sobat Cakra, ini ada batu bata merah ya, batu bata merah kuno ya. Ini bisa kita lihat seperti halnya yang ada di Trowulan ya, batu bata kunonya seperti ada Trowulan seperti pada umumnya, tapi ini diameternya atau ukurannya itu sangat besar. Dan di situ juga ada bentuk sumur bengkok dari tanah liat juga atau batu bata merah, boto kubung atau sumur lawas. Nah, biasanya sering kita ketemui juga di Trowulan itu ada penemuan sumur ya, sumur kuno itu berbentuk bengkok. Jadi batanya itu ini sudah disusun atau sudah dibentuk pada awal pembuatannya, itu sudah disusun rapi seperti ini. Jadi ketika memasang itu akan pas. Kita jalan lagi, coba kita ke sana, Sobat Cakra. Oh, di sini ada juga ya. Hampir kelewatan. Oh, sini. Ini kelewatan. Nah, ini Sobat Cakra Panorama, ini juga ada sebuah pecahan dari gerabah atau tembikar ya. Jadi seperti ini, sangat unik sekali. Nah, bisa kita bayangkan ya, zaman dulu, zaman perkiraan abad 14 atau abad 15 ya, pada waktu dinasti Yuan ya. Di sini sudah canggih sekali ya. Jadi pada waktu zamannya seperti itulah. Ini seperti kan ada relief-reliefnya seperti ini kan, sangat canggih sekali. Maksud saya pada zamannya membuat seperti ini mudah ya kan. Tapi sekarang itu malah nggak ada ya. Nah, kita jalan lagi. Di sini sama seperti halnya yang di sana tadi, pecahan tembikar atau pecahan dari sebuah gerabah. Jadi Sobat Cakra Panorama, bisa kita lihat di sini ya. Ini adalah inisiatif warga yang peduli dengan sejarah, peduli dengan peninggalan leluhur. Kita jalan ke sana. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ini awal mula berdirinya dari Museum Kreweng. Jadi gagasan berdirinya Museum Kreweng ini, awal mendirikan museum ini mewujudkan pagelaran bukti jejak peradaban Kadipaten Terung, Sobat Cakra Panorama. Jadi lokasinya itu yang ini, museumnya ini berada di Desa Terung Wetan, RT 5 RW 2 Kecamatan Sidoarjo. Oke, kita geser lagi. Nah, ini
Sobat Cakrapanorama, bisa kita lihat di sini ya. Ini ada ini awal sebelum kebanjiran atau sebelum terendam. Ini seperti ini. Dan ini saat ini kondisinya seperti ini yang di situs atau candi Terung. Nah, bisa kita lihat, bisa shot Kang. Ini kondisi saat ini seperti ini, Sobat Cakrapanorama. Ini adalah sebuah candi tersebut dan saat ini Teruk Kolam. Oke, Sobat Cakrapanorama, itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dan cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya.